Negeri Sarolangun Ikhwan Nul Hakim pimpin langsung pemusnahan barang bukti tindak pidana umum dan narkotika. Acara berlangsung di halaman kantor Kejaksaan Negeri Sarolangun. Turut dihadiri dalam acara tersebut Sekda Tabroni Rojali, Unsur Forkopimda, Kepala Dinas Kesehatan, Kasat Reskrim dan perwakilan lapas. Ikhwan Nul Hakim menyampaikan tingginya tindak pidana narkotika, terutama jenis sabu, hingga mencapai 60% dari 80 perkara yang ditangani Kejari Sarolangun tahun ini. Adapun barang bukti yang dimusnahkan yaitu 5 pucuk senjata api rakitan beserta 5 butir amunisi, 14 bilah senjata tajam dengan jenis pisau dan golok, dan narkotika jenis sabu sebanyak 137 paket dengan berat sekitar 25,7 gram. Peredaran narkotika Kabupaten Sarolangun peringkat 2 seprovinsi Jambi setelah Kota Jambi. Ikhwan mengingatkan ini sudah mencapai titik yang memprihatinkan. Tabroni Rojali selaku Sekda Kabupaten Sarolangun, dalam menyikapi hal ini pemerintah akan berupaya dalam membentuk BNNK di Kabupaten Sarolangun. Karena hal ini sangat dibutuhkan dalam memerangi peredaran narkoba. Dari Jambi, Effendi Sinaga, Tribrata TV, Salam Tribrata.